Selamat siang, Bu Leni. Siang, apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu, bulan puasa. Semangat, semangat, gak tidur siang. Pak Kabitnya pada masuk belum? Sepertinya belum. Dengan baca Anda, dengan baca itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya, boleh nih ya. Sambil kita iya. Tanah headset dulu dah. Sambil kita menunggu kehadiran Bapak Kapit, boleh Bapak Ibu chat di kolom chatnya. Ini hadirnya di sekolah mana saja. Ibu. Sepertinya masih semangat nih Bu, Bapak Ibu guru hebatnya nih boleh nih. Ya Bapak Ibu silakan isi nama dan sekolahnya di kolom chatnya. Ibu Nurdayalina dari Bayat, jauh nih, mulai nih dari Bayat nih. Bapak Sofianto dari Serat nih. Hadir juga Bapak Nurdayan Limbong. Ibu Sumiati dari Mataram. Wah, jauh nih, mulai nih. Wow, luar biasa. Yakin tak apa ada? Ya, mengkonfirmasi yang masuk. Ada Bapak Taufik juga nih dari Karimun. Selamat siang Bapak Taufik. Wah ramai ini ya, boleh nih ya. Dari Bintan. Ibu Jepri ternyata ada ikut nih. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang ya, Pak Taufik. Jauh nih ya Pak ya. Selamat bergabung. Selamat kembali, Bu. Ada Haslinda dari Bintan. Ada Ibu Novi. Ada Ibu Azlani. Wah, ini ada dari Makassar juga nih, Bu, ini. Muhammad Nawir. Dari SD Tidung, Kota Makassar. Wah, keren. Semangat sekali. Ada Ibu Siti Lestari dari Sulawesi Tenggara. Oh, selamat siang Ibu Hayati. Ada juga Ibu Asnawiyah. Ibu Nurzilah dari TK Sinsel nih. Ibu Nurzilah. Ada Ibu Nawia Atika, selamat siang Bu. Semangat Ibu guru nih. Pesertanya jauh-jauh nih Bu. Apakah Bapak Kabit kita sudah ada boleh nih? Sepertinya belum ya. Ada Ibu Eti, enggak semua chatnya yang terbaca ya. Ada Ibu Eti, ada Ibu Khadijah. Wah, keren. Semangat sekali guru-guru hebat siang hari ini walaupun tengah puasa. Ada, wah, ada Ibu Elizabeth dari Maluku. Selamat siang, Ibu. Kapasitas kita 250 ya, Bu Leni ya? Iya, itu di channel YouTube-nya juga udah ramai, seperti Mas ada yang di luar. Oh, luar biasa, serta Rumbel Capri hari ini. Semangat selalu berbagi praktik baiknya, Bu Leni. Nanti gantian kita ya. Kolaborasi. Ada Ibu Santi dari Bintan Utara, ada Ibu Asmiati, Ibu Siti, ini ada Ibu dari Genting Pulur Armawati. Selamat bergabung Ibu Puci Indasari dari Kiabu nih, meskipun susah sinyal tetap semangat. Ada
Wah, dari Makassar. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke nih, Bu Leni. Selamat siang, Ibu Siti Lestari dari Jawa Timur. Ibu Khadijah dari Telaga. Tetap semangat ya, Bu. Pulau Darat. Nah. Tetangga Bu Leni nih. Saya belum pernah ke Pulau Darat nih. Iya. Jauh ya. Dari Letung nyebrang. Naik motor laut pompong. Ada dari Jawa Timur, Masya Allah. Ya, dari Karimun nih, Bapak Agung Saputra. Selamat siang, Bapak Agung. Okay. Ada di Stikora Anambas nih, sudah masuk. Apakah ini Pak Beni ya? Bapak Irwan. Selamat datang. Selamat datang dari di Stikora Anambas. Selamat bergabung, Bapak. Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu. Apa udah Bapak Beni udah masuk ya? Udah. Apakah kita mulai saja? Sepertinya jam sudah menunjukkan jam 1.30 siang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bapak Ibu. Saya awalilah dengan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid PTK, Bapak Aja Beni. Yang saya hormati Ibu narasumber hebat kita, Ibu Utarma Belajar, Ibu Leni. Dan Bapak Guru hebat dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir di webinar kita hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat berkumpul di ruang Zoom Meet ini dalam rangka webinar. Dan selawat beriring salam, semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih menjadi susu. Selamat bergabung Bapak Ibu Guru. Tetap semangat, jangan lesu. Cakep. Oke, terima kasih. Meskipun bulan puasa tidak menyurutkan niat kita ya Bapak Ibu Guru semuanya untuk belajar. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kabid PTK Disdikpora Anambas kepada Bapak ini waktu dan tempat disilakan. Halo, Bapak Bedi? Iya, sudah ada. Selamat siang, Pak. Mohon maaf Bapak, suaranya masih di mute mikrofonnya. Oke. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyambung ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin
Karena kesibukan kita juga di dinas, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan saya sendiri selaku Kabid Pembina Tenagaan, mohon maaf nih jika memang pada saat kita melakukan Zoom ini mungkin dalam kondisi yang serba keterbatasan, tapi saya sangat mengharapkan atas nama dinas dan bidang PTK substansi dan semangat Bapak Ibu semua tidak berkurang sedikit pun. Ditambah lagi dengan kondisi di bulan puasa ini tidak menjadi alasan untuk kita untuk berleha-leha. Kita harus tetap komitmen bahwa segala program pemerintah bisa kita terapkan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertatap muka langsung, bersilaturahmi meskipun lewat Zoom. Namun ini sangat berarti sekali, ini menandakan bahwa di antara kita terjalinnya komunikasi yang intens, dan memang komunikasi yang intens adalah salah satu upaya yang seharusnya kita pertahankan, karena segala permasalahan menurut keyakinan saya adalah tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi ketika kita berkomunikasi. Komunikasi intens itu adalah salah satu upaya-upaya kita bagaimana kita bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tidak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Semoga dengan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk kepada umat yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada rasa kurang rasanya ketika saya belum menyampaikan pantun sebenarnya. Tadi moderator sudah menyampaikan pantun. Izinkan Bapak Ibu ya. Kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru termasuk di Anambas, Kabupaten Tercinta. Cakep. Semangat dan optimis, wahai para guru, jalani program pemerintah dengan aksi nyata. Iya, keren. Yang berikutnya, sejak dini perlu berkolaborasi dan bersinergi. Disdikpora Anambas menyapa Bapak Ibu semua, mari kita terus belajar dan berbagi agar semua sekolah kita maju bersama-sama. Syukur rasanya ketika saya mendapatkan tawaran untuk hadir bersama ketika Bu Leni menyampaikan dengan gayung bersambut, memang saya mengharapkan memang saya selalu dilibatkan karena Kabid PTK ini pengen berada di depan sebenarnya, pengen berada di depan, tapi karena keterbatasan kondisi Zoom yang bisa kita laksanakan pada hari ini, dan saya pun sudah sangat bersyukur berarti saya tidak dilupakan gitu. Karena seringkali saya merasa ketika Bapak Ibu ada perlunya, ada permasalahan baru ketemu sama saya gitu. Nah, terkadang saya itu pengen rasanya ketika saya kan kebetulan bagian punishment dan reward nih, itu salah satu tusi saya. Jadi sebenarnya saya itu sangat mengharapkan jangan sampai ketemu sama saya ketika ada permasalahan. Karena ini selalu yang saya dapati, bahkan hari ini saja ada 5 guru yang bermasalah yang ketemu sama saya gitu. Bahkan ada yang bilang kalau bisa jangan ketemu Pak Benny lah, kalau ketemu Pak Benny berarti gurunya bermasalah gitu. Sebenarnya enggak juga. Guru yang berprestasi, yang mendapatkan apresiasi juga ketemu sama saya gitu. Makanya image itu kalau bisa dibangun dengan cara komunikasi yang intens ya. Oke Bapak Ibu sekalian, syukur rasanya sekali lagi saya sampaikan di webinar kali ini. Bu Leni, tema kita apa? Kita berbagi praktik baik, Pak. Praktik baik untuk pembelajaran menyesuaikan karakter peserta didik ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah saya baca ya. Oke. Saya berusaha untuk menyesuaikan dengan konteks yang disepakati bersama tanpa mengulangi rasa bangga dan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Saya mulai saja ya. Udah menjadi satu hal yang lumrah saya rasa setiap guru penggerak ini itu sebenarnya yang diharapkan oleh dinas dan pemerintah pada umumnya. Ini adalah orang-orang yang menggerakkan kombel, salah satunya komunitas belajar. Komunitas belajar ini mau dibawa kemana? Apa yang dibahas? Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi indikator-indikator yang dibahas dalam kombel? Ini sebenarnya salah satunya adalah tema yang diangkat pada webinar pada hari ini. Jadi, langsung saja saya sampaikan, perlunya, pentingnya, betapa pentingnya memahami karakteristik peserta didik adalah landasan penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, efisien, dan relevan.
Relevan maksudnya menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Hal ini memungkinkan, karena hal ini memungkinkan, kita dengan kita memahami karakteristik dari peserta didik itu, ini akan memungkinkan kita menghormati keanekaragaman individu. Kita memahami bersama bahwa dengan memahami karakteristik dari pendidik ini, akan membantu kita, membantu guru dalam arti mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan di lapangan itu seperti apa, di sekolah seperti apa. Dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian kesesuaian pembelajaran yang didasarkan pada pemahaman karakter karakteristik peserta didik dapat memperkuat hasil pembelajaran dan membantu setiap peserta didik dalam mencapai potensi yang secara optimal dalam dunia pendidikan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, dalam memahami karakter karakteristik peserta didik adalah langkah krusial yang menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, karena setiap individu kita yakini memiliki keunikan dalam cara belajar dan cara menerima suatu materi pembelajaran di sekolah. Terus muncul kemudian jadi pertanyaan besar adalah, mengapa kita harus memahami karakteristik peserta didik dan bagaimana pemahaman ini dapat memberikan signifikan, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam dunia pendidikan? Kemudian dari pertanyaan yang secara universal itu muncul, tentu akan muncul bagi kita satu jawaban pentingnya bagaimana kita memahami karakteristik dari peserta didik ini. Pertama, kita memahami kebutuhan individu, bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada istilahnya diferensiasi dalam proses pembelajaran. Dan itu bagaimana guru menjadi tantangan guru bagi guru dalam mengeksplor potensi-potensi yang ada di peserta didik itu dengan cara pembelajaran, dengan metode-metode yang menyesuaikan. Karena dengan kurikulum merdeka, sudah menjadi tuntutan bahwa kita menyesuaikan yang menjadi peserta didik ini adalah berorientasi ke peserta didiknya. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi. Beberapa mungkin memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam suatu pelajaran tertentu daripada yang lain. Ada yang suka metode pembelajaran tertentu seperti pembelajaran yang sifatnya visual. Sedangkan yang lain mungkin lebih nyaman dengan pendekatan pembelajaran yang sifatnya auditori. Nah, inilah salah satu bagaimana metode-metode ini yang menjadi tantangan bagi guru-guru untuk menemukan bagaimana kita mengeksplor, menemukan potensi-potensi yang ada di peserta didik ini dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian kedua, dengan kita memahami karakteristik peserta didik, maka ini dengan sendirinya akan membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dalam hal ini, ketika kita memahami karakteristik peserta didik, maka akan mudah kita dalam mengidentifikasi, baik dalam itu terkait dengan minat, keinginan, bahkan motivasi mereka. Ini penting karena motivasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran. Peserta didik yang termotivasi dapat dikatakan berdasarkan survei cenderung lebih fokus dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi catatan utama. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga, dengan kita memahami karakteristik peserta didik, maka dengan sendirinya kita akan menimbulkan rasa menghormati keanekaragaman. Keanekaragaman adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan. Peserta didik tentu datang dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk budaya, bahasa, dan pengalaman hidup mereka. Dengan perbedaan itulah sehingga itu menjadi kekayaan yang seharusnya menjadi opsi-opsi yang bisa dimodifikasi oleh para pendidik dan para guru bagaimana menemukan metode-metode yang tepat dalam menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian yang keempat, menyediakan dukungan khusus. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan khusus
seperti disabilitas atau kesulitan belajar dalam hal tertentu. Guru dapat merancang, memodifikasi, mengadaptasi dalam pelajaran untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan akses yang setara ke pendidikan. Tidak dibenarkan adanya diskriminasi di dalam dunia pendidikan. Dalam hal kita, seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita memahami bahwa setiap siswa, bahkan berulang-ulang, Mas Menteri sering mengatakan tidak ada anak yang bodoh di Indonesia ini. Bahkan di dunia tidak ada anak yang bodoh, hanya saja cara mereka menangkap apa yang kita sampaikan, yang guru-guru sampaikan, pembelajaran, caranya berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menemukan metode yang tepat. Bahkan di dalam satu kelas, dalam satu sekolah, bisa saja metode dalam penyampaian pembelajaran bisa berbeda-beda. Penilaian pun tidak seperti asesmen sebelumnya. Karena setiap didik itu mendapatkan perlakuan yang setara dengan yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan yang kelima, membangun hubungan yang positif. Ketika kita, dalam hal ini guru, telah memahami karakteristik peserta didik, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih positif. Peserta didik akan merasa dihargai dan didengarkan dan dapat menciptakan ikatan yang kuat antara guru dan siswa. Hubungan ini dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan membantu peserta didik merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan atau menjelaskan masalah yang mereka hadapi. Ketika adanya hubungan yang baik, hubungan yang positif antara peserta didik dengan pendidiknya, maka permasalahan yang menjadi kendala bagi peserta didik bisa dikomunikasikan ke gurunya sehingga pendidik bisa menemukan bagaimana menyikapi permasalahan yang ada. Kemudian kesimpulan yang saya sampaikan dari awal yang saya sampaikan tadi adalah pentingnya memang sesuai dengan tema yang diangkat oleh narsum bahwa memang dalam memahami karakteristik peserta didik itu adalah kunci utama dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan inklusif. Hal ini tidak hanya memungkinkan guru untuk mengatasi kebutuhan individu peserta didik, tetapi juga menghormati keanekaragaman dan membangun hubungan yang positif. Pemahaman karakteristik peserta didik adalah landasan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membantu setiap peserta didik mencapai potensinya secara optimal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pasti, kami atas nama dinas, saya terutama di bidang pembinaan ketenagaan, sekali lagi saya mengharapkan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, saya pengen bagaimana image dinas yang selama ini yang saya dapat informasi, bahwa image dinas selama ini selalu menuntut kepada Bapak Ibu semua, dan saya merasa iba dengan kondisi guru-guru kita, dengan kondisi keterbatasan sinyal, terkadang transportasi yang tidak reguler. Makanya kita salah satunya, saya mengendorse, kemarin kita baru-baru ini saya sedang menyampaikan informasi bahwa kita terpilih mendapatkan peluang opsi untuk membuka PGP Dasus, dan alhamdulillah ternyata dari begitu saya menyampaikan ke pusat bahwa ini diterima untuk Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pendidikan guru penggerak daerah khusus, ternyata melampaui dari ekspektasi yang saya pikirkan gitu. Kenapa saya perlu sampaikan di momen ini? Berarti yang kemarin seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa melalui Balai Guru Penggerak untuk mengisi kuota untuk pendidikan guru penggerak itu untuk Dasus itu kan 50 per kabupaten kota. Mungkin saya perlu menjelaskan ini ketika nanti ada guru-guru kita yang bertanya ke Bapak Ibu sekalian, mungkin biar sama jawabannya dari saya. Nah, ini saya sampaikan bahwa tugas dinas adalah kita menyampaikan daftar nama guru-guru kita yang memenuhi persyaratan secara kriteria umum maupun kriteria khusus. Namun dalam hal untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, ini kan dilakukan seleksi langsung oleh pemerintah pusat.
oleh pemerintah pusat dan kebetulan itu dilakukan memang secara transparan kemarin di dinas kita di ruang rapat. Dan kebetulan dinas memang tidak terlibat dalam hal seleksi. Hanya saja kita menang selangkah gitu. Menang selangkah dibanding kabupaten kota lain. Kabupaten kota lain mungkin mereka tidak terpikirkan, tapi alhamdulillah mungkin karena saya terpikirkan begitu saya mengikuti beberapa rakor sebelumnya. Kalau sebagai contoh ilustrasinya, kabupaten kota lain rata-rata mereka mengikutkan guru-guru untuk mengikuti pendidikan guru penggerak DASUS terutama yang saya bahas. Mereka mengirimkan 50 guru, tapi mereka tanpa meng-cross-check apakah guru yang mereka dorong telah memenuhi persyaratan atau tidak, secara umum maupun secara khusus secara administrasinya. Tapi menangnya kita, dari 50 yang kita daftarkan, itu rata-ratanya saya bisa pastikan, secara administrasi mereka dipastikan lulus, secara administrasi. Secara persyaratan administrasi saya yakin mereka tidak akan tereliminasi, kecuali pertama, mereka mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang kedua, karena mereka pergi umroh atau mereka ada keperluan dadakan sehingga mereka tidak bisa mengikuti rangkaian seleksi. Sekarang kan kita sudah masuk ke tahap pertama. Nah, jadi dari 50 itu saya dapat informasi kita sudah beberapa orang kebetulan yang gugur itu bukan karena secara persyaratan, tapi mereka gugur karena memang karena ada keperluan lain, salah satunya pergi umroh. Terus ada urusan yang memang karena kesehatan dan sebagainya. Jadi singkat cerita, saya sampaikan sebagai contoh di kabupaten kota lain, dari 50 yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak DASUS, lucunya dari 50 itu yang lulus cuma 7 gitu. Yang 7 itu baru lulus seleksi administrasi, belum mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Nah, tapi kalau dari kita belajar dari kabupaten kota lain dan mudah-mudahan guru-guru kita yang belum terakomodir, ini bisa diakomodir nanti di pendidikan guru penggerak yang reguler atau pendidikan guru penggerak untuk DASUS yang di angkatan berikutnya. Pertanyaannya, banyak yang bertanya ke saya, bagaimana Pak ketika 50 yang Bapak kirimkan itu ternyata kan sudah masuk tuh ada beberapa yang mengundurkan diri, apakah bisa digantikan dengan guru yang lain? Kebetulan tidak bisa digantikan karena itu sudah melalui rangkaian keputusan dari pemerintah pusat yang sudah ditetapkan namanya. Nah, jadi kalau memang nanti ada guru-guru kita yang bertanya, misalnya ke Bu Leni, ke Bu Esther, atau yang lainnya, bertanya nanti, itu kebetulan kita tidak bisa menggantikan namanya, kalau memang mengundurkan diri, otomatis kita akan tetap dengan kota yang ada, kemudian yang belum terakomodir itu menjadi catatan untuk kita ikutkan di pendidikan guru penggerak reguler atau di pendidikan DASUS di angkatan berikutnya. Saya rasa itu ya, Bapak Ibu guru sekalian. Tanpa mengira rasa hormat saya sangat memberikan apresiasi dan kalau memang boleh saya menyarankan agar hal-hal sejenis seperti ini diperbanyak gitu. Dan kalau bisa diinformasikan juga ke saya, kira-kira siapa anggota peserta-pesertanya. Gitu. Terkadang saya menghadapi suatu Zoom, saya belum tahu nih siapa-siapa yang hadirnya gitu. Nah, tapi nggak jadi permasalahan, yang penting adalah saya anggap bahwa ini satu kemauan untuk kita menjalin satu silaturahmi dan saya mengharapkan tolong diberikan ruang untuk komunikasi yang intens dengan dinas ketika permasalahan muncul, jadi dari dinas bisa langsung mengambil satu sikap gitu. Karena hari ini saya nyampaikan banyak sekali guru-guru yang datang ke saya minta satu permasalahan, tapi permasalahan itu sebenarnya sudah mengkristal gitu. Sudah membesar, permasalahan itu kalau saya tahu jauh-jauh mungkin sudah bisa saya ambilkan tindakan gitu. Tapi sayang sekali ketika satu permasalahan terlambat untuk diberikan solusi gitu. Itu makanya saya tergerak hati untuk menyampaikan di sini. Ya boleh ini ya Bu Esther ya. Nah jadi harapan saya adalah jangan jadikan dinas itu sebagai tempat untuk melempar permasalahan saja, tapi coba ketika permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, jadikan dinas sebagai tempat untuk sharing nih, untuk menyampaikan, Pak, Bu, kami ada permasalahan ini di sekolah, kira-kira ada saran, masukan enggak, kayak gitu, kira-kira. Nah, jangan sampai tiba-tiba, Pak Kabit, saya mau mundur dari guru. Saya kan kaget. Apa masalahnya? Saya tidak tahu permasalahan, tiba-tiba mundur gitu. Jadi
datang ke dinas langsung dengan ratapan air mata ya kan di bulan puasa. Nah, saya pun menyikapi hal ini, mau ditanyakan yang bersangkutan tak bisa menjelaskan karena terseduh-seduh ya kan. Saya pun jadi iba tapi enggak tahu permasalahan gitu. Jadi bisa dibedakan, kita kasihan karena tak tahu permasalahan atau kasihan karena permasalahannya. Kalau kasihan karena permasalahan, insya Allah kita dari dinas siap membantu kan gitu. Kalau kita kasihan karena kita nggak tahu masalahnya, nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi itu yang saya ingatkan ya. Jadi jangan jadikan dinas sebagai tempat jalan terakhir gitu. Jadikan dinas sebagai jalan utama ketika Bapak Ibu menemukan suatu permasalahan, bisa kita bahas bersama-sama dan kita carikan solusinya. Karena saya sampai saat ini, saya yakin ketika saya mendengarkan permasalahan apapun, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Itu yang pasti. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya tidak tahu, yang datang ini datang nangis-nangis, minta mengundurkan diri. Nah, saya pun rasanya gimana gitu. Itu jadi jangan sampai ya seperti itu ya. Ingat nih, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? 14, Pak. 14 Maret 2024, berarti setelah tanggal 14 Maret 2024 saya nggak mau lagi ada guru yang datang nangis-nangis ke saya mau mengundurkan diri ya. Baru rencana saya besok, Pak. Berguru, Pak. Jadi maksud saya setiap permasalahan saya yakin ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Saya sangat mengharapkan ketika Bapak Ibu menemukan satu permasalahan, keraguan untuk menyikapi sesuatu, sampaikan ke saya, nanti insya Allah dari saya akan follow up ini. Kita pikirkan bersama jalan terbaiknya seperti apa. Rupanya saya yakin ketika memang komunikasi ini berjalan dua arah, saya yakin kami dari dinas pun akan berkomitmen. Kami berkomitmen. Selagi saya menjadi Kabid PTK, jujur saja, saya tidak hanya bisa menuntut, tidak hanya akan menuntut kewajiban dari Bapak Ibu sekalian sebagai guru, tapi saya juga memastikan hak-hak Bapak Ibu semua terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena berdasarkan catatan saya, tidak ada satupun pelayanan yang tidak kita berikan ketika guru ada permasalahan ke kita. Jadi itu yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa jadikan bidang PTK, jadikan dinas pendidikan sebagai langkah awal ketika ada permasalahan, bukan langkah terakhir gitu. Bukan dijadikan satu opsi terakhir ketika masalahnya tidak ada temu solusinya, barulah akhirnya dilimpahkan ke dinas. Jadi biarkan dinas ini membantu memikirkan bagaimana solusi terbaik yang harusnya Bapak Ibu ambil. Serasa itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita satu persepsi dan saya mengharapkan tetap semangat, selalu berikan motivasi, berpraktik baik untuk memberikan satu iklim, suasana yang baik di sekolah dan berikan satu keyakinan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun permasalahan yang tidak ada solusinya ketika kita saling berkomunikasi. Saya rasa demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini untuk webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seri kedua pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik saya nyatakan dibuka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kabid PTK, luar biasa sekali pemaparannya. Kalau di sekolah biasanya kan ada ucapan nih Pak, ini ada ucapan. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih Bapak Kabid. Biasa Pak, saya guru SD, jadi terbiasa sama ya. Terbiasa sekali. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber hebat kita dari Duta Teknologi Kepri kepada Ibu Leni Farinawati, SPD, SCR. Terima kasih Bu Esther. Izin saya mute semua ya rekan-rekan. Siap, Bu.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, baik dari Anambas, dari Kepri, bahkan ada yang dari luar Kepri juga. Salam kenal. Terima kasih sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk bergabung di kegiatan webinar kami di bulan Maret. Saat ini kita berada di webinar seri 2. Kemarin sudah di tanggal 8 kita sudah melaksanakan webinar seri 1. Insya Allah nanti akan ada kegiatan berbagi praktik baik lagi di seri ketiga. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga Bapak Ibu bisa bergabung di ruangan virtual ini. Tidak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kabid Bidang PTK, Bapak Raja Bin Surya, SMSI ya Pak, Esos MSI ya. Kemudian hadir di sini juga Ibu Esther Harlina, guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selalu siap sedia kalau saya mepet, udah rekan-rekan saya nggak ada pada sibuk kurang apa tidak bisa bergabung hari ini yang selalu siap sedia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di ruangan ini baik di Zoom maupun di live streaming YouTube kita. Kemudian Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini dari Anambas, Kepri, bukan luar Kepri. Terima kasih sudah hadir, salam kenal dari saya. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita mau berbagi praktik baik tentang pembelajaran. Tentu pembelajaran ini sudah saya laksanakan dan hari ini kita mau berbagi nih praktik baik pembelajarannya yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kabid tentang pembelajaran terdiferensiasi. Alhamdulillah Pak Kabid ternyata up to date juga. Baiklah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Lama-lama. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Tidak ada saya disampaikan ke ini ya, ke Isnida kan berarti. Share screen saya sudah terlihat. Yes, ada celah enggak tuh AC itu di. Halo, Bapak Ibu. Sudah Bu, sudah. Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, mohon jika nanti saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Baiklah. Kita akan berbagi praktik baik. Jadi temanya hari ini berbagi praktik baik, penerapan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar kita hari ini di Kombel Rumbel Kepri. Nah, saya kenalkan diri dulu, ini profil singkat saya. Nama saya Leni Farinawati, SPDGR. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Jemaja Timur. Nah, di sini sedikit prestasi dan penghargaan yang pernah saya dapatkan. Kebetulan saya menjadi guru sejak tahun 2016, PNS-nya 2020 ya. Jadi mulai dari 2016 saya honor di menjadi guru matematika di SMP Negeri 1 Jemaja Timur. Kemudian saya duta teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Kemudian saya juga trainer Canva tahun 2022, Quizzes Super Trainer tahun 2023, selanjutnya Google Certified Trainer 2023. Kemudian saya juga instruktur nasional
pembatik. Ada. Nah, ini instruktur untuk BIMTEK pembatik yang dilaksanakan oleh kementerian. Jadi instrukturnya itu adalah para duta teknologi. Di sini saya mulai dari tahun 2022 hingga sekarang. Kemudian saya pernah mengikuti lomba di tingkat kabupaten, juara 2 guru inovatif pada tahun 2022. Kemudian juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten Kepulauan Anambas juga pada tahun 2022. Ini ketika hari guru. Nah, kita masuk ke materi kita. Nah, Bapak Ibu, saat ini pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar, setidaknya baru saja mendengar dari Bapak Kabid kita, Pak Raja Beni, tentang pembelajaran terdiferensiasi. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu itu sudah pernah mendengar, baik barusan atau sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu disadari atau tidak, jadi saat ini tuh banyak sekali orang tua, bahkan guru sekalipun yang belum mengetahui tentang pembelajaran terdiferensiasi, yang masih kurang literasi tentang pendidikan, masih suka membanding-bandingkan prestasi belajar anak. Oh, ini anak saya kemarin juara satu, kenapa sekarang ini bisa tidak masuk lima besar misal? Kemudian bandingkan anak, ini si ini aja bisa, ini kemarin masih ada rapornya merah, masa kamu kalah dengan si A misal? Si A cuma merah satu, kamu bisa merah tiga. Nah gitu Bapak Ibu. Nah, sering sekali kita banding-bandingkan, bahkan secara tidak sadar kadang walaupun kita tahu karakteristik anak itu beda, kadang tidak sadar pun kita banding-bandingkan. Ini coba lihat itu belajar terus, rajin belajar. Nah, padahal kita tuh padahal tidak sengaja membandingkan. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena kita itu belum pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak itu. Jadi prestasi belajar anak itu harus dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, dan lain-lain. Nah, sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa lain. Nih, saya ingat-ingat. Jadi, ketika yang paling ingat diingatan saya itu waktu saya SMA. Nih. Ketika saya SMA itu, saya belajar meski saya sudah mencatat di buku catatan, ketika besok ada ulangan, saya harus buat catatan kecil lagi. Nah, ternyata dari sana ada gaya belajar yang berbeda jika dibandingkan dengan teman saya. Nah, teman saya yang lain yang saya lihat ketika dia belajar, dia harus baca buku itu suaranya cukup keras, padahal dia sendirian. Jadi harus baca itu suaranya cukup keras sampai dia terdengar. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang membedakan kita dengan cara belajar anak lain itu atau siswa lain. Baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya. Nah, kemampuan belajar ini tidak semua anak mampu menguasai suatu mata pelajaran khusus atau suatu bidang akademik khusus seperti itu, maupun minat belajar. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru, kita seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Nah, jika kita sudah sadar, nanti ketika di kelas, ketika ada anak yang berlari-lari di kelas misal, atau ketika kita menjelaskan tapi kita tidak memiliki media yang mengandung visual, nah anak itu tidak fokus, kita jadi tidak bisa lagi menyalahkan sang anak. Nah, jadi kita jangan sampai kita sudah mengecam anak tersebut dalam tanda kutip bodoh atau tidak fokus belajar, bising di kelas, bisa jadi masalahnya itu dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Ya, jadi dengan kesadaran itu tentu kita sebagai guru dan orang tua akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Jadi prestasi anak ini bukan hanya di bidang akademik ya Bapak Ibu. Kadang kita sering salah persepsi seperti itu. Nah, untuk itu sudah seyogianya jika setiap guru mesti mengenal siswanya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka.
maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Nah, baiklah, di sini baru kita bertemu kembali dengan kata diferensiasi, jadi pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi ini terkenal atau viral ya bahasa sekarang itu, lebih tepatnya itu pada masa-masa kita menerapkan kurikulum merdeka. Karena apa? Di kurikulum merdeka, profesi guru itu sudah disamaratakan seperti dokter. Jadi jika di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, terus datang pasien, sang dokter lalu mendiagnosa sang pasien itu sakit apa, apa keluhannya, sakit kepala kah, nyeri di bagian pipi, kemudian barulah mereka bisa memberikan resep obat seperti itu, dicek dulu. Nah sama, jika kita di sekolah seperti itu Bapak Ibu, seharusnya. Jadi ketika ada peserta didik, mereka tujuan utamanya di sekolah itu belajar. Tapi penerimaan anak tersebut kan beda-beda. Nanti ada gaya belajarnya beda, kecepatan belajarnya. Kita adalah dokter di sekolah. Jadi kita harus diagnosa peserta didik kita, apa yang mereka butuhkan. Yang pertama, gaya belajar mereka seperti apa, apa yang mereka butuhkan, minat mereka lebih kemana, seperti itu. Jadi tak bisa, saya mengajar matematika, tidak bisa saya harus paksakan ini semua anak di kelas saya, kurang lebih satu kelas itu mungkin 20 siswa, saya minta mereka ketika tes sumatif harus dapat 80 semua misalnya, seperti itu. Jadi tak bisa kita paksakan. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk yang pertama itu menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Jadi nanti ketika di kelas ada siswa-siswa yang kecepatan belajarnya bagus, ada yang lambat seperti itu, ada yang memang dia sudah pintar, pintar itu dalam tanda kutip dia mampu menguasai semua mata pelajaran, hampir semua mata pelajaran. Ada yang siswa-siswa yang dianggap bodoh itu mereka lebih suka olahraga, sayangnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi singkatnya pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Nah, adanya perbedaan-perbedaan ini mesti disikapi oleh setiap guru dengan cara menampilkan diferensiasi konten dan berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Jadi nanti materi belajarnya juga kita sesuaikan. Nah, di sini diantaranya manfaat pembelajaran terdiferensiasi. Yang pertama itu pertumbuhan yang sama bagi semua siswa. Pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi ini diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan. Oleh karena itu, secara individu, seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar dan mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Jadi sebelum kita ingin hasil belajarnya meningkat, yang pertama harus kita tingkatkan itu minat belajarnya dulu Bapak Ibu. Jadi jangan kejar hasil akhir dulu. Yang penting di prosesnya dulu. Anak-anak itu sudah meningkat minat belajarnya. Misal di belajar matematika, kita usahakan cari media pembelajaran yang bikin mereka tertarik untuk belajar. Nah, insya Allah nanti ketika mereka sudah tertarik, minat belajarnya meningkat, hasil akhir itu akan mengikuti Bapak Ibu. Meskipun tidak
kita jangan sampai berekspektasi tinggi dari nilai misalnya tes sumatifnya dari 30 kita mintanya 80 ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Misal dari 30 sudah 50 seperti itu sudah merupakan peningkatan. Kemudian kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika guru mengadopsi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa, maka siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa. Nah, ada manfaat, ada tantangannya juga Bapak Ibu. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi itu, kadang yang menjadi tantangan kita adalah waktu. Karena untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, kadang waktu yang sudah dibagikan untuk kita, misalnya nih ketika kurikulum mereka matematika nih sudah berkurang 1 jam untuk dialihkan ke pembelajaran proyek untuk P5-nya. Jadi sisa 4 jam itu dibagi 2 pertemuan, 2 JP, 2 JPT, 2 jam, 2 jam. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, kalau satu pertemuan itu kita laksanakan, itu waktunya kurang Bapak Ibu. Yang kedua, tekanan tinggi. Yang tekanan tinggi ini, implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses. Jadi banyak proses, kadang ini yang, karena banyak proses ini yang membuat guru-guru kita malas. Nah, malas melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Mulai dari prapenilaian hingga penilaian berkelanjutan, mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat membuat guru merasa kewalahan. Selain itu, guru juga harus melayani para siswa baik secara individual maupun kelompok. Kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh guru dengan jumlah siswa yang begitu banyak di kelasnya. Jadi, kalau di tempat kami di Bapak Ibu, di Anambas paling banyak itu kalau di sekolah yang 9 rombol mungkin di kelas hampir 30 siswa. Tapi yang rombol kecil kadang di kelas 20 seperti itu. Jadi masih mumpuni untuk kita melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga itu biaya tinggi. Untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses ke berbagai sumber daya dan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran setiap siswanya. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan materi pelajaran untuk setiap topik. Jelas hal ini tentu akan membutuhkan dukungan keuangan secara berkelanjutan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh banyak sekolah. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan dengan minim biaya ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan, jadi sebagai guru kita memang dituntut untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif. Jadi kita bisa menggunakan media-media pembelajaran yang kita siapkan sendiri. Kecuali memang ada siswa yang memang berkebutuhan khusus, membutuhkan media pembelajaran yang memang khusus juga. Boleh diajukan ke pihak sekolah. Nah, untuk majukan itu boleh juga nanti ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi, melaksanakan tindak lanjut, boleh itu Bapak Ibu diajukan ke sekolahnya untuk membeli media pembelajaran. Nah, pembelajaran terdiferensiasi itu dibagi menjadi 3, ini bersumber dari buku dari yang diterbitkan oleh Kemdikbud sendiri. Yang pertama itu diferensiasi konten atau materi, yang kedua diferensiasi proses, metode atau strategi, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, yang pertama materi pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan peserta didik berdasarkan kompleksitasnya. Misal, kompetensi yang akan dicapai yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat terkait dalam kesehariannya. Pendidik dapat melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat peserta didik di kelas. Jadi ketika kita sudah melaksanakan asesmen awal, boleh nih siswa-siswa yang memang sudah memahami konsep awal, kita berikan soal lebih sulit. Jadi yang belum memahami konsep ya soalnya di bawah, masih setara di konsep bilangan bulat tersebut. Kemudian yang diferensiasi proses. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan penerimaan atau keterampilan peserta didik. Misal,
kompetensi memahami gaya dan tekanan ini materi IPA, pendidik dapat melakukan diferensiasi berupa pendampingan pada praktik yang dilakukan peserta didik secara langsung, kemudian modeling praktik kerja mandiri, review, kemudian memberi pertanyaan pemantik untuk belajar mandiri. Yang ketiga itu diferensiasi produk. Penyesuaian hasil dari kegiatan pembelajaran berdasarkan peminatan peserta didik. Jadi misalkan menceritakan ulang nilai-nilai luhur yang didapatkan dalam teks narasi. Ini belajar bahasa Indonesia, dongeng Nusantara. Peserta didik dapat melakukan diferensiasi produk hasil belajar peserta didik berupa bahan tayang, visual, poster, slide, paparan, dan sejenisnya. Jadi hasil belajar yang dikumpulkan anak itu udah macam-macam bentuknya, tidak hanya bentuk tertulis Bapak Ibu. Ada yang bentuknya podcast, kemudian review berbasis media audiovisual, ada yang bentuknya pergelaran drama. Nah, yang mau dia bikin bentuk video boleh, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai modul ajar, karena kita akan membuat modul ajar terdiferensiasi sebentar lagi. Nah, ini bersumber dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen, buku yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek tahun 2022 sebagai panduan kita menerapkan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Jadi modul ajar versi lengkap itu seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu ada informasi umum, identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen inti, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian bagian ketiga ada lampiran. Di bagian lampiran ini ada LKPD, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Ini versi lengkap Bapak Ibu. Sebenarnya modul ajar itu ada versi lengkap, versi plus-plus dari RPP, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bikin simple boleh. Yang pertama itu identitas, identitas penulis ini yang penting, kemudian tujuan penting, kemudian kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu penilaian. Jadi empat saja sudah jadi sebenarnya. Nah, kalau mau bikin lengkap boleh disesuaikan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Nah, baiklah, kita masuk ke persiapan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Sebelum menyusun modul ajar nih Bapak Ibu, jadi sebelum kita nyusun modul ajar terdiferensiasi, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik di kelas. Nah, untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita, kita dapat melakukan dengan banyak cara Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mengetahui kesiapan belajar anak didik, kita bisa melaksanakannya dengan wawancara. Kemudian untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru bisa melaksanakan asesmen awal, ini kognitif, atau menggunakan data nilai formatif ataupun sumatif materi sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu sekarang melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi di bab 2 atau di tujuan pembelajaran yang berikutnya seperti itu, sebelumnya sudah belajar. Nah, Bapak Ibu bisa saja menggunakan data kemampuan awal peserta didik pada materi sebelumnya, baik itu formatif atau sumatif bebas. Kemudian untuk mengetahui gaya belajar, nah ini yang non-kognitif peserta didik, guru dapat memberikan soal secara manual. Jadi soal-soal ini dibuat dengan bekerja sama dengan guru BK, karena ini bidang mereka Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa mendapatkan soal-soal dari rekan-rekan seprofesi. Nah, itu bisa kita gunakan di sana. Nanti ada panduannya. Misal menjawab A, anak nanti yang jawab A, banyak jawab A, itu gaya belajarnya audio. Itu sudah kita susun optionnya, jangan dipindah-pindah seperti itu. Kemudian yang B itu visual, yang C semuanya kinestetik. Atau kita dapat mengetahui gaya belajar peserta didik itu menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya kemarin melaksanakan menilai gaya belajar peserta didik itu menggunakan aplikasi. Sebelum saya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di semester genap ini, di awal tahun kemarin ketika mereka baru masuk sekolah, jadi selesai melaksanakan masa orientasi siswa 4 hari, kemudian 2 hari berikutnya itu kita laksanakan untuk tes gaya belajar, itu yang manual. Jadi sudah 2 kali dilaksanakan. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan. Jadi
saya gunakan aplikasi untuk asesmen awal non-kognitif. Nama aplikasinya Aku Pintar, Bapak-Ibu bisa download di Play Store. Aku Pintar ini gratis. Kemudian di dalamnya ketika kita masuk, kita daftar dulu menggunakan email dan nomor handphone. Nomor handphone hanya bisa digunakan satu kali. Nah, ketika kita sudah daftar, maka berikutnya halamannya seperti ini. Yang di tengah nih, gambar yang di tengah ya Bapak-Ibu. Di sini ada tes kepribadian, tes penjurusan, tes kemampuan, dan tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar ini yang saya gunakan. Jadi nanti kita arahkan peserta didik untuk download di handphone masing-masing. Kita minta mereka tes gaya belajar. Tentu saja ini kita bimbing ya Bapak-Ibu. Kemudian tes gaya belajar ini nanti kita diminta isi data. Setelah isi data, barulah diberikan soal. Di situ ada 3 bagian. Setiap bagian itu ada 10 soal. Jadi keseluruhan soal 30. Ini contoh di gambar sebelah kanan nih. Ini contoh hasil tes gaya belajar. Jadi setelah kita mengerjakan soal nih Bapak-Ibu, hasilnya langsung keluar. Nah, seperti misal nih, visual 40%, kinestetik 30%, auditory 30%. Nah, kok semuanya hampir sama rata? Ya tidak apa-apa Bapak-Ibu, berarti sang anak tersebut gaya belajarnya visual, auditory, kinestetik. Itu artinya sang anak kita berikan gaya belajar apa saja bisa. Gitu. Kita mau auditory bisa, visual bisa, seperti itu ya Bapak-Ibu. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal non-kognitif, nah kemudian saya juga menggunakan kemampuan awal peserta didik dengan nilai dari materi sebelumnya, kita sekarang menyusun modul ajar. Nah, ini modul ajar yang saya susun. Yang pertama itu identitas. Nah, seperti biasa, kompetensi awal, profil belajar Pancasila. Nah, sebetulnya mirip dengan sebentar ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Mirip dengan RPP kita di K13. Jadi K13 itu ada yang namanya pendidikan karakter. Jadi ada karakter yang mau kita capai. Di sini saat ini karena kita merdeka, maka yang mau dicapai adalah belajar Pancasila. Jadi ketika Bapak Ibu nyusun modul, jangan dimasukkan semua dimensi. Pilih dimensi yang mau kita nilai saat itu. Nah, perlu jadi catatan Bapak Ibu, dimensi ini kita, ini hanya menjadi observasi kita di kelas, jadi portofolio siswa, karena penilaian profil pelajar Pancasila ini nanti larinya ke rapor profil pelajar Pancasila, tidak masuk ke nilai akademik mereka. Jadi ini sama sekali tidak mengganggu nilai akademik sebenarnya ya. Kemudian ada sarana dan prasarana, seperti biasa ada buku paket, LKPD, laptop, infokus, bahan presentasi, bahan ajar, ada komik pembelajaran, nah kemudian ada video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa cari video-video yang berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu di YouTube. Sebentar. Lanjut, kemudian target murid, ini adalah target murid di kelas. Dan mode pembelajaran. Baju abangnya mana? Jadi model pembelajaran ini, modul pembelajaran terdiferensiasi ini saya kolaborasikan dengan model pembelajaran problem-based learning. Nanti di dalamnya kegiatan belajar, diskusi kelompok, dan tanya-jawab. Kemudian lanjut di tujuan pembelajaran. Nah, ini yang wajib, tujuan pembelajaran yang harus dicapai ketika kita melaksanakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus kita sampaikan di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian pemahaman bermakna, selanjutnya pertanyaan pemantik tentang materi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ribet, ada balita. Lanjut. Setelah pertanyaan pemantik,
kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran seperti biasa, di pendahuluan guru memberikan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ini, pembelajaran diawali dengan apersepsi, pertanyaan pemantik, dan brainstorming. Nah, jadi di sini saya menampilkan media pembelajaran komik. Di komik itu kita bisa meningkatkan minat belajar siswa. Jadi dengan baca komik singkat, jadi siswa jadi tertarik nih, oh nanti mereka akan belajar mengenai konsep rasio. Konsep rasio nanti digunakan seperti ini, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan inti nih Bapak Ibu. Di kegiatan inti, nah di sini terlihat di kegiatan pertama, peserta didik duduk dengan kelompok yang telah ditentukan, 6-7 orang. Ini diferensiasi proses namanya Bapak Ibu. Kenapa proses? Oh, biasanya biasa aja bagi kelompok. Nah, jadi di sini saya membagi kelompok itu sesuai dengan kemampuan anak. Anaknya kita gabung-gabung, jadi satu kelompok ada yang beberapa orang yang memang nilainya sudah cukup tinggi, kita gabung yang dengan anak yang nilainya sedang. Kemudian ada satu kelompok yang kumpulan anak-anak yang memang kurang, Bapak Ibu. Nah, nanti saya jelaskan mengapa saya bagi seperti itu. Kemudian, seperti biasa, langkah dari problem-based learning, kita masukkan di kegiatan inti, orientasi masalah. Kemudian, di nomor 6 nih Bapak-Ibu, ada peserta didik memilih media pembelajaran tentang konsep rasio, yaitu buku, video, dan kanal YouTube, dan bahan presentasi yang disediakan oleh guru. Di sini, diferensiasi kontennya Bapak-Ibu. Jadi, ketika belajar, kita sudah menjelaskan materi secara singkat, kita berikan di sini karena saya pakai LKPD, saya berikan LKPD. Nah, untuk membantu anak didik kita menjawab LKPD atau menyelesaikan LKPD, mereka bisa memilih. Mereka memilih media pembelajaran seperti apa yang mau digunakan. Di sini saya tadi ada video, ada buku paket, kemudian ada bahan presentasi yang saya buat. Nah, jadi mereka tinggal pilih untuk membantu mereka menjawab LKPD-nya. Kenapa kita hadirkan beberapa media pembelajaran? Karena tadi kita sudah melaksanakan asesmen awal non-kognitif gaya belajar siswa. Kita sudah memiliki data-data gaya belajar anak-anak yang berbeda-beda. Nah, setiap anak itu membutuhkan media pembelajaran yang berbeda, maka kita siapkanlah di sini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menyiapkan juga kita butuh waktu kan. Nah, kemudian nomor 7 masih di langkah problem based learning. Nomor 8 juga peserta didik berbagi tugas melaksanakan atau melakukan penilaian menyelesaikan tugas di LKPD. Kemudian lanjut langkah nomor 9, guru membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian nomor 10 itu guru membimbing peserta didik menyajikan hasil karya kelompoknya. Di nomor 11 itu evaluasi, di sini peserta didik diberikan asesmen formatif. Kemudian 12, peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran. Nah, di penutupnya kita refleksi. Jadi beda nih kesimpulan dan refleksi. Refleksi itu isinya seperti ini nih Bapak Ibu, bisa kita letakkan pertanyaan-pertanyaan singkat seperti apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Apa tantangan selama proses belajar? Apa hal yang membuatmu tertarik dari pembelajaran hari ini? Nah, kegiatan refleksi ini bisa berbeda-beda Bapak-Ibu langkahnya. Bapak-Ibu bisa manual, Bapak-Ibu bisa manual, kemudian Bapak-Ibu bisa pakai sticky note, anak-anak disuruh tulis, kemudian tempelkan di papan tulis. Jadi, bebas Bapak-Ibu pilih seperti apa proses refleksi yang mau dilakukan. Yang berikutnya di sini rubrik penilaian sesuai indikator yang dimensi profil pelajar Pancasila yang mau kita nilai. Ini kita laksanakan dengan observasi selama kegiatan berlangsung. Nah, di sini udah ada indikatornya. Kemudian lembar observasi penilaian sikap, ini contohnya karena yang print sesuai nama-nama anak itu nanti kita print beda ya. Kemudian di sini ada panduan skor penilaian. Ini ada kriterianya. Selanjutnya, di sini ada rubrik penilaian asesmen formatif. Jadi karena satu soal saja, di sini sudah ada indikatornya. Kemudian di bagian lampiran,
Nah, ini lampiran ada link-linknya aja nih Bapak Ibu. Lampirannya saya masukkan ke Google Drive, kemudian saya sematkanlah link drive-nya di sini. Jadi tak perlu di-print banyak-banyak. Gitu. Di sini ada bahan ajar, LKPD, asesmen formatif, kemudian ada pengayaan. Kemudian tanda tangan, tanda tangan kepala sekolah, dan guru yang bersangkutan. Nah, ini pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi di sini kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru membagi kelompok. Di sini saya bagi kelompok, saya cek dulu hasil belajar mereka materi sebelumnya, kemudian saya bagi. Nah, ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Jadi apa itu? Nah, jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan pengetahuan baru. Jadi ternyata berdasarkan posisi tempat duduk siswa itu juga bisa kita terapkan dalam pembelajaran terdiferensiasi. Ini sudah ada di jurnal ya Bapak Ibu. Ini jurnalnya, pengaturan formasi tempat duduk yang menyesuaikan karakteristik murid memiliki pengaruh pada efektifnya pengajaran dan pembelajaran seperti hasil studi berikut. Nah, hasil studi dari Rogers tahun 2020, judulnya The Effects of Classroom Seating Layout on Participation and Assessment Performance in a Fourth Grade Classroom Journal of Learning Space. Nah, ini sudah ada di jurnal Bapak Ibu. Jadi memang posisi tempat duduk itu bisa kita laksanakan selama proses pembelajaran terdiferensiasi. Ini contoh, di sini bagi kelompok menjadi 3. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Di sini Bapak Ibu bisa lihat meja kelompok ketiga mengapa seperti ini. Nah, jadi kelompok ketiga ini Bapak Ibu, tempat siswa-siswa kita yang memang kemampuan pemahamannya sangat kurang, kecepatan belajarnya sangat kurang dibanding kelompok 1-2. Nah, di kelompok 1-2 ini kita gabung, jadi ada berapa yang cukup cepat belajarnya, di sini juga di kelompok 2 yang cepat juga kita letakkan, kemudian yang sedang. Nah, ini dibagi rata, ada yang sedang, ada yang cepat gitu. Kok istilahnya yang pintar-pintar dan sedang-sedang Bapak Ibu. Nah, yang di sini yang kurangnya di kelompok 3. Kenapa mejanya itu seperti ini ya Bapak Ibu? Nah, ketika proses pembelajaran, jadi yang berhadapan ini maka mereka akan belajar satu sama lain. Kawannya yang cukup pintar tadi akan mengajarkan kawan yang lain. Sama di kelompok 2. Sedangkan di kelompok 3, di sini ada ruang nih di tengah. Ini tempat guru, jadi dari depan kita langsung masuk ke sini. Jadi kita itu akan lebih intens, lebih banyak waktu itu di kelompok 3 nih Bapak Ibu. Karena mereka yang cukup kurang belajarnya. Jadi kita berdiri di tengah untuk menjelaskan mereka ini berenam, seperti itu. Dan itu sudah saya terapkan di kelas saya. Dan alhamdulillah ternyata setelah saya terapkan, mereka cukup aktif ternyata. Ketika bertemu dengan sesama mereka yang sama-sama kurang. Di sini kegiatan inti, nah di sini kegiatan inti saya menerangkan materi secara singkat, kemudian karena problem based learning, saya menampilkan masalah nih di papan tulis melalui infocus. Kemudian di sini diferensiasi proses nih Bapak Ibu. Nah, ini yang di modul ajar saya tadi. Jadi ada diferensiasi proses. Jadi dalam proses itu tadi kelompoknya beda-beda. Nah, ini di kelompok yang tempat saya tujukan ini adalah kelompok anak-anak yang kurang. Jadi prosesnya tadi sudah kita bagi kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3-nya itu yang anak-anak kurang. Nah, disinilah terjadi diferensiasi proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan inti, di sini terjadi diferensiasi konten. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ini cukup bising. Kita lanjut Bapak Ibu.
Nah, ini kegiatan diferensiasi kontennya. Di sini ada buku, di meja peserta didik itu ada buku, terus ada bahan presentasinya nih. Aduh, gambarnya terlalu kecil. Ada handphone nih Bapak Ibu. Nah, bisa lihat di sini ada handphone. Di situ anak-anak sambil belajar mengisi LKPD dengan lihat YouTube. Jadi di YouTube itu ada pemaparan materi yang sedang diajarkan seperti itu. Dia diferensiasi konten. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran saya ini, saya menerapkan dua diferensiasi. Yang pertama itu proses dan konten. Jadi yang ketiga itu diferensiasi produk. Kalau produk itu nanti hasil belajar anak itu munculnya bermacam-macam, tidak hanya misalnya tes formatif. Saya tadi memberikan tes formatif mereka di sini tertulis. Bisa saja nanti Bapak Ibu melaksanakannya ketika bahasa Indonesia misal menceritakan secara singkat hasil teks narasi misal. Bisa saja anak berceritanya dengan menulis. Bisa saja anak berceritanya di depan kamera, jadi dia buat semacam video singkat seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa arahkan mereka, masukkan ke media sosial mereka. Jadi jangan malu Bapak Ibu sekarang akses media sosial, karena apa? Karena anak didik kita itu, itulah dunia mereka. Jadi kita masuk ke media sosial itu agar kita bisa mengimbangi mereka Bapak Ibu. Jangan mau kalah sama mereka. Gunakanlah untuk hal-hal yang baik seperti itu. Nah, di sini pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Jadi setelah mereka mengerjakan LKPD, setelah kita bimbing, nah mereka akan melaksanakan asesmen formatif. Nah, jadi di asesmen formatif ini Bapak Ibu jangan berikan soal yang terlalu banyak, cukup satu soal seperti itu. Yang penting di satu soal itu sudah merangkum atau mencakup tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, sekarang kegiatan refleksi. Nah, di sini saya melaksanakan refleksi secara spontan. Jadi anak-anak langsung mengatakan apa yang mereka rasakan ketika belajar seperti ini gitu. Bisa saja nanti pakai sticky note. Nah, jadi mereka diminta menulis. Ini karena waktunya kadang sudah mepet Bapak Ibu. Jadi kalau kita suruh tulis kadang kita suruh tulis Bapak Ibu akan butuh waktu lebih lama daripada yang spontan. Kalau spontan kita tinggal tanya, nah anak apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Nah, apa sih tantangan kalian belajar hari ini? Mereka langsung jawab tuh Bapak Ibu. Nah, kita tinggal rekam di pikiran kita, kemudian hasil refleksi serta didik kelas ini kita gunakan lagi untuk refleksi pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Nah, refleksi ini juga kita kenal setelah kita masuk di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, karena sebelumnya itu baru evaluasi. Kalau evaluasi itu masih di bawahnya refleksi. Kalau refleksi ini kita melaksanakan evaluasi tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian kita laksanakan tindak lanjut, apa yang harus kita laksanakan berikutnya, apa yang harus kita perbuat dengan anak yang memang kurang belajarnya, seperti itu. Jadi refleksi ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru Indonesia dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab profesionalnya. Bowman tahun 1989 mengatakan bahwa refleksi diri merupakan elemen utama profesionalisme. Pendapat Bowman diperkuat dengan pernyataan Loughran ini tahun 2005 bahwa melakukan refleksi atas praktik-praktik profesional guru, terutama belajar dan mengajar, merupakan faktor penting bagi terbentuknya inovasi dan revolusi pembelajaran di kelas. Bahkan pada saat ini refleksi guru dalam konteks pengembangan profesional berkelanjutan dijadikan sebagai konsep kunci pendidikan guru. Nah, ini nih yang saat ini tuh di kurikulum Merdeka. Refleksi jadi kunci pendidikan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Jadi apa saja sih yang perlu kita refleksi Bapak Ibu? Yang pertama itu cara mengajar kita di kelas. Nah, cara mengajar kita, jika cara mengajar kita yang pertemuan lalu masih membuat anak itu ada yang tidur di kelas, ada yang menguap-nguap, ada yang fokus sama pekerjaannya sendiri. Nah, berarti cara mengajar kita yang harus kita refleksi. Lingkungan belajar. Jadi anak didik
yang kita berikan pembelajaran harus mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, aman. Bagaimana udara di kelas, sirkulasi udaranya bagus atau tidak, kepanasan di kelas, bagaimana pembelajaran kita bisa nyaman ya Bapak Ibu. Kemudian suasana belajar dan interaksi di kelas, bagaimana anak tersebut dapat merespon kita. Jadi harus kita ketahui, jangan kalau memang anaknya modelnya pendiam, kalau dia kurang merespon kita, tidak bisa kita paksakan seperti itu. Tapi harus kita lihat juga ketika mereka di luar kelas mereka aktif, ketika di dalam kelas mereka diam. Kenapa ya, kira-kira apa ya masalahnya? Oh, ternyata dia takut sama kita nih Bapak Ibu. Kemudian media belajar yang sesuai dan asesmen yang tepat. Makanya di sini kita perlu memilih media belajar yang sesuai. Media belajar ini tadi kita pilih berdasarkan hasil dari asesmen non-kognitif sesuai dengan gaya belajar kita. Nah, contoh refleksi diri yang dapat guru lakukan. Yang pertama itu melalui RPP, kita bisa bikin kolom khusus di RPP. Jadi ketika selesai pembelajaran, kita ambil lagi RPP, ada kolom refleksinya. Kita bisa tulis di situ tantangan-tantangan yang kita hadapi di kelas. Nah, nanti tantangan ini nanti yang akan kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada melalui group discussion ini, Bapak Ibu bisa diskusi sama teman, sama rekan Bapak Ibu. Lebih bagus lagi diskusinya di dalam kompel sekolah Bapak Ibu. Jadi di dalam kompel sekolah Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan seluruh Bapak Ibu guru. Bagaimana sih cara kita menghadapi salah satu siswa ini yang dia seperti ini. Nah, itu bisa kita bahas bersama di kompel sekolah. Yang berikutnya, kita refleksi diri melalui meminta umpan balik dari siswa. Ini kita bisa membuat semacam angket, kemudian kita bisa minta siswa mengisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang isinya tentang pelaksanaan pembelajaran kita di kelas. Jadi siswa kita pilih secara acak, beberapa orang mengisi. Nah, dari hasil angket itu barulah kita tarik kesimpulan apa yang perlu kita refleksikan, apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sekian sepertinya pemaparan dari saya. Mudah-mudahan cukup masuk bagi Bapak Ibu. Saya rasa cukup cepat tadi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bekerja dalam. Oke, terima kasih Bu Leni. Pemaparan yang sangat rinci dan luar biasa sekali. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih Bu Leni. Iya, wajar sih Bu Leni. Dari pemaparan materi Bu Leni itu, dia mengarang sebuah pantun nih. Pisau di dapur harus diasah agar belajar dan jadi cakep. agar tajam dan jadi kuat. Cakep. Tak kenal lelah supaya dapat ilmu bermanfaat. Pantunnya, mohon maaf Bapak Ibu. Luar biasa sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Leni. Sekarang waktunya masih ada sekitar 10 menit ya Bu Leni. Kita buka sesi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, kita buka 3 sesi aja, 3 orang aja. Pada Bapak, tanya. Ibu ya. Bentar. Di sini ada Bapak atau Ibu nih, maaf ya. Chris Tim Yunita, Ibu ya. Mohon maaf ya Ibu. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Link absennya nanti ya, Bu. Terakhir. Ibu Christine Yunita yang udah angkat tangan nih, silakan. Jika ada pertanyaan untuk Bu Leni. Silakan. Oh, adakah Ibu Christine? Kalau tidak ada, kita ke Bapak Fujiano. Bapak Fujiano, ada? Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Perkenalkan, saya Fujiano Bu. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Wah, keren. Ya, Sumatera Barat.
Ya, Sumatera Barat, Bu. Saya tahu, Pak. Saya juga dari Sumatera Barat. Oh iya. Nah, saya di Kepulauan Mentawainya, Bu. Oh, saya ya. Siap. Daerah khusus, Bu. Jadi, Bu, untuk Bu Leni, mohon mungkin saya penambahan sedikit tentang informasi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, jadi. Oh, boleh sekali, Pak. Ya, ya, jika pembelajaran berdiferensiasi nanti kita melakukan asesmen kepada murid, Bu. Itu tantangannya banyak, Bu. Ya, saya tadi melihat tantangan juga, saya sudah pernah melakukannya. Nah, jika seandainya diferensiasinya hanya salah satu, misalnya diferensi konten, apakah nanti dalam RPP tidak apa-apa hanya diferensiasi konten aja, Bu? Begitu, Bu. Ya. Kemudian, Bu, apakah nanti diferensi tersebut ada outputnya nanti, maksudnya evaluasi dari output yang dihasilkan melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu? Begitu, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Pujiono. Mungkin bisa langsung dijawab atau kita pending dulu, Bu Leni? Sepertinya saya langsung aja nanti. Takut kelupaan ya. Oke, siap. Tanya, nah, Bu. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini sama-sama kita ketahui ada tiga. Namun tadi beberapa waktu, tadi pagi itu saya baca lagi artikel, ada yang menuliskan ada empat itu belajar. Tapi yang sesuai dengan dari kementerian, sesuai dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen itu ada tiga ya Bapak Ibu. Jadi ada konten, proses, dan produk. Jadi jika Bapak Ibu sudah melaksanakan salah satu saja, salah satu itu sudah merupakan pembelajaran terdiferensiasi. Tak harus melaksanakan tiga-tiganya, disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, karena memang tadi kita sudah punya tantangan waktunya lama, lama tantangannya ya, tekanannya banyak. Jadi misal nih Bapak Ibu belum bisa melaksanakan terdiferensi prosesnya tadi misal, atau yang konten deh, kontennya konten Bapak Ibu sudah menyediakan media tapi Bapak Ibu belum melaksanakan asesmen non kognitifnya, gaya belajarnya belum. Enggak masalah sebenarnya. Nanti kita bisa tes itu di akhir juga enggak masalah ketika ada waktu luang, misalnya hari Sabtu enggak belajar, kita berikan kesempatan anak untuk melaksanakan asesmen non kognitifnya. Yang penting kita sama-sama tahu nih, pasti di antara 20 anak aja, di antara 20 anak itu pasti di sana ada audio, ada visual, ada kinestetik, udah bergabung di sana. Tapi masalahnya kita tak tahu nih ini anaknya yang mana, gitu aja sih masalahnya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah melaksanakan satu, itu sudah boleh. Itu Bapak Ibu ya. Karena memang lama persiapannya. Terima kasih, Bu. Itulah salah satu kendala juga teman-teman saya di sekolah. Kadang-kadang sudah mulai luntur semangatnya untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, Bu. Karena memang tantangannya begitu banyak dan prosesnya juga begitu lama, Bu. Jadi, tapi perlahan-lahan mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan kembali. Oke, terima kasih, Bu. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih, Bapak Pujiono. Jauh-jauh dari Mentawai ya, Pak. Iya, Bu. Di sana ada juga teman saya Ari itu, Pak, di Mentawai. Oh ya, di Sipora sih, Bu, atau si kakak, Bu? Sipora kayaknya ya. Oh ya, di pusat ibu kotanya, Bu. Ya, pusat ibu kotanya itu. Iya. Luar biasa semangat ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama, Ibu Esther. Selanjutnya kepada Bapak Sahrudin. Dari tadi udah angkat tangan kayaknya, Bu Leni. Silakan, Bapak. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu Leni? Masih di mute, Bapak. Izin. Mikrofonnya belum hidup. Bapak Sahrudin, mic-nya belum hidup, Pak. Masih di niat. Bapak, mohon maaf, Bapak. Masih di niat, Pak. Oke, ya. Dah. Ya, semakin semangat okay. Ya, Pak. Terima kasih. Saya Sardin Pasirek dari SMP 31 Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikit permasalahan kita di SMP, Bu.
terkait dengan karakteristik anak-anak yang diterima di SMP itu sangat bervariasi, tergantung apa saja yang diproduksi dari sekitar zona penerimaan. Dan terkadang ada yang inklusi bergabung dengan umum, bahkan di sekolah saya kalau penerimaan siswa baru diadakan tes membaca, terkadang banyak yang tidak bisa membaca, apa boleh buat diterima apa adanya. Permasalahannya di saat kita mengajar, apakah kita harus mengajar berdasarkan diferensiasi potensi siswa secara satu per satu, ataukah kita melakukan satu diferensiasi secara klasikal? Karena saya mengajar misalnya pelajaran IPA, terkadang memang materi harus kita sesuaikan dengan pemaparan. Misalnya kalau kita mau menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak, terkadang butuh waktu, butuh pendekatan tertentu, sementara kita melihat variasi anak-anak, ada yang inklusif dan terkadang juga ada yang memang tidak bisa membaca. Ya, terserah, terkadang di sekolah juga dipengaruhi oleh lingkungan. Maksud saya, terkadang misalnya sekolah saya itu memang di kota, tetapi pinggiran kota antara perkampungan dengan pergudangan, sehingga hampir dibilang 70% anak-anak di situ para pekerja-pekerja buruh. Jadi kecenderungan untuk memfasilitasi, meningkatkan motivasi anak-anaknya untuk belajar terkadang memang rendah. Tidak sama kalau misalnya di sekolah-sekolah lain yang memang sekolah-sekolah andalan, mereka yang orang-orang tuanya yang sangat mendukung anaknya untuk belajar itu. Nah, sehingga masalah seperti di sekolah misalnya, terkadang itu anak-anak maunya tidak mau belajar dengan istilahnya berdarah-darah belajar, tidak mau belajar mau apa adanya, bahkan kecenderungan hanya mau main HP. Nah, dari hal itulah bagaimana mengajar berdasarkan diferensiasi menumbuh kembangkan minat, potensi, kemampuan anak secara pribadi-pribadi, ataukah kita hanya mengklasikalkan saja. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh langsung dijawab, Bu Leni? Dari Makassar, Bu Leni. Kita harapkan sebentar lagi ada yang dari Anambas, ya. Salam kenal, Bapak. Pak Sahrudin. Bapak ngajar mata pelajaran IPA, ya? Iya. Tingkat SD atau SMP, Bapak? SMP Negeri 31 Makassar. Oke. Jadi di sana peserta didik kita banyak yang sudah mau kerja gitu ya, Pak? Ya. Sama, Pak. Di Anambas juga kadang mereka pergi, Pak, cari ikan, Pak. Ada musim-musimnya. Kadang ada yang berapa hari mereka ikut orang tua turun ke laut, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjadi guru yang sesungguhnya itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, guru itu dokter di sekolah, Pak. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pengobatan atau layanan sesuai yang dibutuhkan peserta didik. Jika Bapak tanya harus per orang atau klasikal, sebenarnya lebih bagus yang per orangnya tadi. Tapi karena kita sama-sama tahu itu akan menjadi tantangan yang besar. Nah, jadi ketika Bapak belajar, melaksanakan pembelajaran, jika ada guru, boleh Bapak ajak di kelas buat jadi asisten Bapak di kelas, bantu ketika Bapak menerapkan pembelajaran. Karena kita butuh itu, Pak. Apalagi kalau nih hampir dari keseluruhan siswa, kata Bapak itu tadi,
ada yang membaca aja belum lancar kan Pak? Jadi untuk siswa-siswa yang seperti ini tidak bisa kita berikan materi yang sesuai dengan anak yang udah lancar baca, bahkan di tingkat SD pun seperti itu. Ada anak memang di TK itu kan, kok saya ini saya ceritakan yang di tingkat SD dulu nih Pak. Karena biasanya yang tidak bisa baca ini kan masih di SD Pak. Nah, di TK itu guru-guru TK itu dilarang untuk memberikan pembelajaran yang berat pada anak didik mereka di TK PAUD ya. Paling mengenalkan cara menulis huruf, belajar sambil bermain, tepatnya yang lebih banyaknya bermain ya kalau anak TK nih Pak. Nah, kemudian di SD itu materinya udah berat, udah berbentuk soal pertanyaan, sedangkan anak-anak kita tadi di TK tadi tidak diajarkan baca. Nah, sebenarnya di sini adalah perlu peran orang tua, perlu peran orang tua untuk membimbing anak mereka di rumah masing-masing agar nanti ketika anak masuk SD itu sudah setidaknya membaca itu dua kata itu udah tahu BA, oh ini dibaca BA seperti itu, setidaknya seperti itu. Alangkah bagusnya lagi sudah bisa membaca per kata seperti itu. Karena memang di tingkat SD itu sudah muncul soal-soal siapa nama Ibu Budi. Nah, anak diminta bernalar sedangkan anak membaca sudah belum lancar seperti itu kan. Apalagi di tingkat SMP nih, Pak. Jadi untuk di tingkat SMP tadi saya membagi kelompok, ada kelompok yang memang sangat kurang. Bapak bagi seperti itu. Jadi ada kelompok anak kurang, jika ada yang memang kurang belum bisa membaca digabungkan dengan yang belum bisa membaca. Nanti Bapak boleh minta bantuan ke rekan Bapak untuk menjadi asisten di kelas. Nah, minta bantu mereka untuk membantu memberikan apa ya, pembelajaran latihan membaca deh sepertinya. Tapi yang dibaca itu berkaitan dengan materi Bapak nih IPA. Nah, makanya beratnya di Bapak, Bapak harus menyiapkan materi ajarnya yang berbeda. Soalnya yang berbeda untuk anak yang belum lancar membaca dan anak-anak yang memang sudah kemampuannya sudah cukup bagus begitu Pak. Halo Pak. Iya Pak. Iya Bu. Itu apa ada pertanyaan lanjutan Pak? Begini Bu. Terkadang kita mengajar di kelas ada kan anak-anak terkadang juga bergabung dengan inklusi yang notabene wajib kita terima padahal kita ini sekolah umum bahkan sekolah negeri. Lalu kemudian dalam peraturan pendidikan merdeka belajar tidak ada istilah lagi anak-anak tinggal kelas. Baru kemudian mereka terkadang kita hanya disarankan untuk bagaimanalah kita untuk memberikan pembelajaran sekedar dia ikut sehingga nanti dia ikut setara dengan umur sebayanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan persoalan begini menjadi masalah di tengah-tengah siswa yang memang kecerdasannya lebih tinggi akan menjadi sebuah contoh jelek bahkan virus yang menular kepada anak-anak yang lain sehingga anak-anak yang lain jami menulis, jami belajar, ada jitu yang tidak ada nak tahu naik tonji. Nah, inilah persoalan diferensiasi yang sangat rumit dengan kondisi sekarang ini terkait lagi dengan suasana anak-anak yang sudah tercemar dengan belajar-belajar daring kemarin setelah COVID. Terkadang anak-anak itu kemungkinan tidak pernah mau menulis. Nah, itulah barangkali di teman-teman lain juga bukan saja di Makassar terjadi. Terima kasih, Bu. Sepertinya sudah cukup jelas ya, boleh ini ya.
Iya Pak, sepertinya memang masalah pembelajaran ketika pembelajaran online itu masalah nasional sepertinya Pak. Bukan hanya di tempat Bapak, mungkin di tempat kami pun seperti itu. Kita pun waktu itu masih kurang pemahaman, kemudian diminta untuk memberikan pembelajaran online. Kemudian lebih banyak guru yang memberikan anak-anak baca di sini ringkas, kemudian ini soal. Nah seperti itu, jadi kita tak ngajar ya. Intinya seperti kita tidak ngajar gitu. Cuman ngasih ini nih, ini materi hari ini, baca tolong diringkas, ini tugasnya gitu ya Pak. Ya itu jadi, memang itu jadi pengaruh besar bagi anak-anak didik kita juga. Kemudian tentang anak didik yang berkebutuhan khusus, nah memang di kurikulum Merdeka ini kita memang diminta untuk menerima anak didik tersebut. Kemudian ada namanya pendidikan inklusif ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ketika pembelajaran, jika ada guru BK di sekolah, anak didik tersebut harusnya boleh ditangani oleh satu guru seperti itu Pak. Jadi mungkin ada guru khusus untuk mengajarkan beliau, anak tersebut maksud saya gitu ya. Jadi untuk yang kan ada nih nanti anak didik yang lain muncul kecemburuan sosial mereka, oh si ini kurang tapi kok dia naik kelas terus ya, malah kadang dia nggak masuk tapi kok naik kelas terus ya, ini materi pelajaran ini dia nggak bisa tapi kok naik kelas ya, nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus jadi jembatan bagi siswa, kemudian kita jelaskan juga ke orang tua, karena kecepatan belajar anak itu beda-beda. Jadi Bapak bisa bikin tujuan pembelajaran khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka di kurikulum Merdeka ini, kita sendiri yang diminta untuk menjabarkan capaian pembelajaran yang sudah diterbitkan oleh kementerian, kita jabarkan sendiri nih, sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Nanti jika kita ambil yang di PMM nih Pak, ini kita kan belum, apa mungkin belum sempat nih misalnya ambil yang di PMM. Yang di PMM itu mereka jabarkan untuk sekolah-sekolah yang sudah besar, yang materinya sudah mereka luaskan, yang belajar satu materi, mereka anak-anak mereka paham sehari, sedangkan anak kita 2-3 hari harus kita ulang-ulang seperti itu. Maka kita wajib menjabarkan tujuan pembelajaran kita sendiri Pak. Apalagi khusus untuk anak yang inklusi tadi, tak bisa Bapak samakan dengan anak-anak kita yang normal di kelas. Mereka punya kemampuan mereka sendiri gitu. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Semangat Pak. Aduh, saya semakin semangat lihat Bapak nih. Iri sepertinya, masih muda tapi kadang kita sudah lemah-lemah gitu ngajar. Aduh, bosan kalian aneh. Kalau bahasa Melayu di sini Pak, pekang kalau nggak dengar kata guru. Udah yang muda-muda nih kuat tensinya nih Pak. Jadi saya salut nih sama Bapak. Yuk lanjut Bu Esther. Oke, siap Ibu. Sepertinya ada satu orang lagi. Tadi ada saya lihat Ibu Junior Sinaga tadi dari Anambas kayak. Sepertinya ada turun tangan Bu Leni. Oke, kita ke Ibu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati, silakan dibuka mic-nya. Dari tadi sudah angkat tangan nih Bu Nur Hidayati. Capek udah angkat tangannya. Atau kepencet atau gimana nih? Ada Ibu Nur? Atau kita ke Ibu Mai Lizal? Ada Ibu? Angkat tangan nih Ibu. Gak ada juga Bu Lady. Kita ke Ibu Mirna Hesti. Ada Ibu Mirna Hesti? Nggak ada juga. Ini ada Sartika Sari Sinaga, CGP nih Bu. Silakan open mic Bu. Bu Sartika Sari Sinaga. Ini dari Anambas nih Bu. Terima kasih Bu Esther. Batannya. Izin off kamera karena kondisi nggak mungkin kan to on. Sinyal ya Bu. Ini tadi saya mau nanya sih. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini kan termasuk strategi yang masuk akal ya gitu. Saya sih juga baru belajar gitu. Tapi mungkin
semua guru itu sudah mempraktekannya di dalam kelas gitu ya. Tapi lagi booming aja gitu kan ketika kurikulum merdeka ini. Kalau saya berdiskusi dengan pengawas kemarin, dia mengatakan dalam kurikulum merdeka itu memang setidaknya seharusnya membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya mau bertanya sih, tapi Bu Leni sepertinya sudah menjawab. Tadi saya mau bertanya, bagaimana solusi ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi dan menemukan murid yang berkebutuhan khusus gitu ya. Saya setuju dengan Bu Leni tadi. Ini juga bisa menjawab sedikit sih dari Bapak yang sebelumnya bertanya. Saya beberapa kali memang hampir sering menemukan murid ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi, ada murid yang ketika kita sudah memetakan pengetahuan awalnya, ternyata dalam proses pembelajarannya memang dibutuhkan dukungan dan bimbingan yang inklusif juga begitu. Nah sebenarnya kalau dibilang seperti tidak tahu membaca atau dalam berkomunikasi dia kurang dengan teman-teman yang lain, teman-temannya di kelas yang lain, ya kita sebagai guru memang menjadi fasilitator gitu kan, menuntun mereka, menuntun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini kan bukan hanya seperti autis atau apa ya Bu Esther dan Bu Leni ya, tapi inklusif itu termasuk berkebutuhan secara akademik gitu ya. Nah, jadi bisa menjawab solusi ya, memang kita kalau dalam pembelajaran diferensiasi yang saya pelajarin itu ada metode scaffolding ya. Begitu ya, Bu Esther pasti udah belajar juga ya, sudah di luar belajar. Nah ini bisa merupakan salah satu alternatif jika kita menemukan anak-anak yang seperti tadi Bapak sebelumnya itu bercerita gitu. Jadi ya di kurikulum merdeka itu kita memerdekakan murid dengan cara yang unik-unik sih gitu, sesuai kebutuhan mereka. Kalau tidak tahu membaca, kita berikan aja hati kita sebagai guru untuk membimbingnya gitu. Kita tidak seperti Bu Leni bilang tadi, proses belajar anak itu berbeda gitu. Jadi ya kita hadir sebagai fasilitator, memberikan sedikit aja sih Bu, hasil dari pengalaman mengajar. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Sertika Sari Siniaga. Terima kasih Bu Sertika. Nah, masukan lagi dari Bu Sertika tuh Bapak Ibu. Satu lagi saya tambah lagi nih Bapak Ibu. Di PMM itu ada materi tentang pendidikan inklusif Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita pemahamannya masih kurang, cara menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, boleh kita sambil belajar di topik di PMM tersebut, di topik pendidikan inklusif seperti itu. Kita lanjut Bu Leni, masih ada dua nih. Kita ke Pak Nazat Adi Prabowo. Oke, silakan open mic Bapak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya mau bertanya berkaitan dengan anak murid atau peserta didik yang ada salah satu anak di kelas saya itu benar-benar dia itu tidak bisa diem, kemudian lebih seringnya dia mengganggu teman-temannya yang lain sehingga akan merusak konsentrasi ketika anak yang lain lagi fokus sedang belajar. Nah dari situ saya terus terang agak kebingungan ini bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti itu yang akhirnya berpengaruh juga ke anak-anak yang lainnya gitu, ketika bahkan kadang-kadang juga sampai maju ke depan anak tersebut, kemudian itu juga mengganggu gurunya yang sedang mengajar gitu. Terus terang saya juga sudah menyampaikan hal ini ke ketuanya, memang kebetulan dari segi mungkin secara psikologis anaknya mungkin kurang kasih sayang ya, jadi orang tuanya itu memang tidak langsung mengurusi anaknya, anaknya itu diurusin sama neneknya kebetulan gitu. Nah bagaimana caranya ketika ada salah satu anak yang seperti itu untuk mengatasi pembelajaran agar semuanya itu bisa menerima pelajaran tanpa gangguan ini, apa perlu di
dikeluarkan dari sekolah atau gimana gitu. Ya mungkin itu aja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Nazat. Pak Nazat ini kalau boleh tahu dari mana ini Pak? Dari Serang, Banten. Wah, Serang, Banten. Boleh nih, mau jauh-jauh. Yeah. Oke, okay, yeah. Silakan Bu Leni. Nah, Bapak ngajar SD, Pak? Ya, SD. SD kelas. Ya, masih. Kelas 5. Kelas 5, ya. Nah, jadi, sebenarnya dari guru BK sendiri, itu mereka tidak bisa tidak boleh menyebutkan, oh si ini anak berkebutuhan khusus, oh ini anak berkebutuhan khusus. Yang boleh langsung itu kalau mereka betul-betul nampak itu. Misal nih anak tersebut pendengarannya terganggu, berarti kebutuhan khusus. Yang penglihatannya terganggu, berarti berkebutuhan khusus. Yang bicaranya terganggu, berarti berkebutuhan khusus. Padahal, beberapa waktu lalu itu saya di tahun kemarin kami pernah melaksanakan webinar tentang pendidikan inklusif. Itu ada kepala sekolah, beliau adalah kepala sekolah pendidikan inklusif. Jadi sebenarnya Pak, anak yang berkebutuhan khusus itu tidak serta-merta yang bisa kita lihat saja loh. Ada anak yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Sartika tadi yang kurang dari cara belajarnya, itu sebenarnya berkebutuhan khusus tapi di bidang intelektual mereka. Mereka lambat menangkap materi yang kita ajarkan. Sebenarnya itu berkebutuhan khusus. Kemudian anak yang tak mau diam ini Pak. Nah ini sebenarnya bisa saja masuk kategori anak berkebutuhan khusus Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka butuh perlakuan khusus, nggak sama dengan teman-temannya, betul tak? Iya. Mereka butuh kita berikan perlakuan khusus, karena ketika kita memberikan pembelajaran yang secara normal, anak tersebut tetap lari sana lari sini seperti itu kan Pak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang memang tidak mau diam di kelas, nah saya sudah tadi Bapak menceritakan beliau apa anak tersebut ternyata kurang perhatian dari orang tua, tinggal sama neneknya, itu sudah suatu nilai tambah loh buat Bapak. Berarti Bapak udah tahu nih ada faktor lingkungan keluarga yang menyebabkan mungkin anak tersebut menjadi mungkin beda dari teman-temannya. Itu salah satu, bisa jadi salah satu faktor. Nah, di kelas kita pun kadang anak-anak yang diam itu sebenarnya yang diam, yang tidak aktif di kelas, yang diam itu kalau kita mau lebih detail mungkin mereka punya masalah juga di rumah. Mungkin sama seperti Bapak yang tidak ada orang tuanya tidak lengkap, orang tuanya tidak perhatian, tidak pernah bertanya, nak hari ini, nah hari ini sekolah, nah hari ini sampai ke sekolah, hari ini belajar apa. Ada orang tua yang memang, nah ini uang jajan pulang ya udah gitu kan, ada. Tanpa orang tua sadari, tanpa kita, kadang kita kalau kurang literasi juga kita sebenarnya tidak tahu ya Pak. Tapi karena kita udah sering literasi, ternyata kita tahu nih, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak itu punya kelakuan yang beda dengan temannya. Nah, ternyata untuk di kelas, Bapak harus putar otak biar anak tersebut tertarik mau belajar sama Bapak. Misal karena dia aktif, mungkin Bapak bisa menyediakan media pembelajaran yang bikin dia mungkin lompat-lompat terus mungkin. Bapak bisa misal nih, berapa waktu lalu saya buat media pembelajaran ular tangga nih Pak. Ular tangga itu saya buat dari kanva, terus saya cetak bentuk spanduk 2x2. Jadi yang jadi orangnya itu anak itu tersebut, anak itu yang berdiri di situ, mereka yang lempar dadu. Nah, itu kan jadi anak tersebut enggak duduk diam. Anak itu pasti enggak mau dia Pak duduk diam. Iya, benar. Nah, jadi Bapak harus putar otak, kita cari media yang bikin dia bergerak. Nah, sesekali libatkanlah teman-temannya. Mau tidak mau Bapak harus libatkan teman-temannya. Bisa aja nanti mungkin main misal gitu. Sambil main nih mungkin Bapak tahu main main lompat lompat apa sih namanya itu, bikin kotak-kotak kayak bentuk orang itu, lompat lempar batu ya. Yeah. Nah itu juga bisa jadi media pembelajaran untuk anak-anak yang tak mau diam nih Pak. Tapi Bapak selipkan di situ, misal nih
jika dia sudah melompat ke kotak kedua, dia akan menerima, dia harus duduk diam gitu, diam berapa menit untuk menerima materi gitu. Bapak kasih aturannya, aturannya yang jelas gitu Pak. Nah gitu. Jadi benar-benar kita sebagai guru yang dituntut untuk mutar otak. Jadi yeah. Jadi yang saya bilang tadi, tak bisa kita menyalahkan siswa. Ini siswa ini, aduh, siswa ini goblok kali ya, ya ampun. Nah, kan nggak bisa kita gitu ya. Iya. Karena mungkin mereka yang butuh pelayanan kita yang lebih, diagnosa kita tadi di awal tak bisa sama dengan kawan-kawannya. Oh ternyata dia butuh pembelajaran yang beda dengan kawannya. Oh ternyata dia butuh perhatian yang lebih dari kita. Sesekali boleh kita panggil, nah kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Karena tadi seperti yang Bapak bilang, oh ternyata dia tinggal sama neneknya, mungkin dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Bisa aja kita gantikan posisi orang tuanya di sekolah. Itu yang tidak dia terima di rumah, kita gantikan seperti itu. Semangat Pak. Iya. Terima kasih Ibu jawabannya Bu. Insya Allah nanti saya langsung ini praktekan. Eksekusi Pak, cari media pembelajaran yang bikin dia nggak bisa gerak, nggak bisa diam Pak. Iya iya. Iya Ibu. Terima kasih jawabannya Ibu. Oke sama-sama. Saya informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah isi absen, sertifikatnya langsung masuk ke akun belajar ID-nya ya. Jadi kalau udah isi absen mungkin bisa ditunggu 5 sampai 10 menit langsung masuk. Harus belajar ID, Bu. Kalau akun yang lain boleh enggak? Kalau diisi di tempat akun belajar ID-nya mungkin tetap terkirim, atau nanti kalau misalnya Bapak isi akunnya Gmail, kalau dia tidak terkirim nanti Bapak masuk grup Rumble Capri di grup WA-nya. Belum, belum Bu, belum. Belum, nanti saya share. Nanti kalau memang tidak masuk ke email, nanti Bapak bisa gabung di grup. Nanti saya share di grup link drive-nya. Nanti bisa cari sertifikatnya secara manual ya, Pak. Ya, makasih, oh, Bu. Bapak mulai juga seperti itu ya. Sama-sama, Pak. Oke, jauh-jauh dari Tangerang ya, bolehnya. Iya. Luar biasa. Iya, Bu. Kemarin saya di Untirta, Pak. Oh, insya Allah. Deket, Bu. Saya di iya, tol, saya di bawah tolnya, keluar pintu tol itu Bu. Iya. Oke Pak, ya. Pertanyaan yang terakhir nih ya, boleh nih ya. Makasih Pak Nazar, saya izin anir ya. Terakhir Ibu Mirna Hesti, yang terakhir nih. Ada Ibu Mirna Hesti, silakan ya. Yang udah angkat tangan dari tadi. Ibu Mirna Hesti atau kepencet kayaknya nih, boleh nih. Bagaimana boleh nih? Enggak ada lagi sepertinya, kita tutup aja. Sebentar saya share grup WA. Iya, boleh. Di copy aja langsung di browser ya Bapak Ibu, Bitly WA group. Rumble Capri atau Bitly dari miring WA group underscore Rumble Capri. Nah ini nah, bisa dicopy di browser atau Bapak Ibu bisa masuk lewat template kita ya. Jadi saya ambil link PMM, komunitas PMM. Di PMM itu nanti kalau Bapak Ibu buka komunitas kita, terus ada apa link grup WA-nya. Nah, itu link komunitas kita di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa klik kemudian cari grup WA. Di sana ada logo WA, nanti Bapak Ibu diarahkan langsung ke grup WA ya. Atau jika Bapak Ibu belum bisa masuk ke grup WA, nyasar entah kemana, bisa langsung lihat flyer pelatihan kita. Bapak Ibu bisa WA ke saya kalau memang sertifikatnya belum masuk ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang tanya lagi ya? Habis? Sepertinya sudah nggak ada lagi boleh ini ya. Sepertinya Bapak Ibu, ibu-ibunya udah kabur nih cari takjil apa ya? Iya maklumlah Bu. Takut habis.
luar biasa, udah lewat dari waktunya setengah jam, tapi antusias pertanyaannya masih luar biasa ya Bu Leni. Bagaimana Bu Leni, kita tutup saja? Oke, boleh. Oke. Saya di Mam hobi berpantun ya Bu Leni, boleh nggak saya pantun? Boleh, boleh. Ini Bapak-Ibu ini penulis pantun nasional nih Bapak-Ibu. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Mantap. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Sama-sama. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu. Mantap. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Esther Harlina, guru putra angkatan 6. Terima kasih Bu Leni dari ajak untuk berkolaborasi dengan Bu Sebas. Luar biasa materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasir. Terima kasih Bu Esther. Ini Bu Esther ya. Praktik baik semuanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Absennya tadi udah. Terima kasih. Ya, udah di-copy. Udah di-copy Ibu. Ini kan udah pada masuk ya. Kan. Ada yang masih baru masuk ya. Siap-siap ngabuburit lagi nih Bu Leni. Oke. Mari kita cari takjil. Ntar ya Bapak Ibu, saya cari mana tadi linknya. Link absen. Di atas itu udah ada loh Bapak Ibu link absennya. Ini saya share lagi. Absennya berlaku sampai jam 5 sore ya Bapak Ibu. Oke Bu. Lewat jam 5 nggak bisa lagi. Iya. Iya Bu Junika, terima kasih sudah hadir. Bu Junika Sembarani. Sehingga luar biasa peserta hari ini Bu Leni. Nanti kita bertemu di berbagi praktik baik kita selanjutnya Bapak Ibu. Masih ada yang angkat tangan nih Bu Leni. Anda. Ibu Hartini itu. Silakan Lih Bapak Ibu, boleh ya. Silakan nanti habis pula takjilnya. Baiklah, saya tutup ya link email kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Joseph. Assalamualaikum. Disingirin belum siap sen, isi.